sedulur sobat ngarit Indonesia nanti. Saya siapin panggung untuk di Jawa. Aduh. Emang bisa kalau lagu Minang, Pak Bude? Ah, DJ aja nggak tahu lagunya juga bisa goyang. Cep, Pak Budi. Yang penting dengerin bleger-bleger gitu digoyangin ya. Iya, siap perintah pokoknya. Pokoknya nanti Fauzana nyanyi soundnya yang besar sendiri biar gler-gler kita itu goyang. Oke, dah? Ya. Oke. Oke aja. Kasih jadwal lah. Kapan? Kita siapkan panggung spektakuler nanti. Ma, siap. Masya Allah. Maunya yang jadinya seberapa? Keren. Wah, nggak ada yang hujat lagi. Maksudnya itu. aku salah ngomong ya sama Dem. Kak Bibi itu. Apa? Orang mana? Bulan ini atau bulan? Nah, kalau di Dieng itu kan ada itu pegunungan. Bisa di Dieng? Bisa. Ya Pak Budi ya. Pak Budi, boleh di Dieng. Di Dieng. Di Dieng nanti kacau hujan. Bagusnya di mana Pak Budi? Pak Rongkat, jangan itu di Kota Solo atau di Colomadu. Nah, ini pinter kan? Kan Rongkat betul di Colomadu, nanti kita bikin panggung spektakuler ya. Kalau di Jogja, Pak Budi, sejauh ya? Bukan, itu bagus ini. Kang Rongkat tadi bilang di Colomadu. Colomadu itu tempatku. Situ. Aku dulu konser di situ dah. Ya. Oh. Itu tempat ya. Konser. Gratis. Gratis ya, Pak Budi? Gratis. Iya dong, gratis. Undang Fauzana juga gratis gitu maksudnya? Enggak, udah cukup. Saya siapin budgetnya. Waduh, kita ketemu Sultan ya, guys. Tenang kalian ya, jangan lupa nanti kalau misalkan kita mau bikin konser apa, Rongkat. Maklarnya aku ya, bagi ya. Markus, maklar konser. Ya, nanti aku bicarakan sama pihak manajemen ya, Pak Budi. Ya, pokoknya dibantu ya, Kak Da. Itu. Boleh. Tari aja boleh. Di sini, pokoknya aku siapin semuanya yang spektakuler, nanti broadcastnya juga saya siapin.